Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi bersama saya Fadila Aftriani dalam video pembelajaran biologi untuk kelas 10. Nah, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang materi virus. Jadi, video ini bakalan ngebahas tentang apa sih virus itu dan bagaimana sih replikasi virus itu. Nah, kita akan simak penjelasannya sesaat lagi. Let's check it out! Jadi, dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi virus. Nah, sebelumnya, ini adalah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam video kali ini. Nah, pernah nggak sih dari kita itu kena yang namanya penyakit influenza? Misrasa hampir semua dari kita itu pernah kena yang namanya penyakit influenza. Influenza itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Jadi, apa sih virus itu? Mungkin ada banyak sekali bayangan di kepala kita tentang jawaban mengenai apa sih virus itu. Virus itu adalah sesuatu yang berbahaya. Virus adalah suatu hal yang bisa menyebabkan penyakit. Virus adalah sesuatu yang bisa menyebar dengan sangat cepat. Betul nggak sih? Oke, kita simak penjelasannya ya. Nah, virus itu adalah makhluk aseluler yang bersifat parasit obligat. Jadi kalau di kepala kalian ada jawaban virus berbahaya, itu benar. Virus bisa menyebabkan penyakit, itu juga benar. Virus berukuran kecil, itu juga benar. Nah, ini adalah gambar beberapa contoh virus, yaitu coronavirus dan HIV virus. Nah, virus itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Oke, kalau kita lihat apa sih ciri-ciri dari virus? Nah, yang pertama kita bisa lihat dari ukurannya. Nah, virus itu ukurannya sangat kecil sekali. Jadi, ukurannya itu hanya berkisar 20 nanometer sampai 450 nanometer. Nah, virus yang paling kecil itu dinamakan dengan polivirus. Karena ukuran virus ini sangat kecil, maka virus ini nggak bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop yang biasa. Jadi, dia hanya akan terlihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, jadi lebih kecil mana, Miss? Bakteri atau virus? Ya, lebih kecil virus dibandingkan dengan bakteri. Kemudian, virus itu bersifat aseluler. Nah, aseluler di sini adalah virus itu belum memiliki komponen-komponen sel yang lengkap sebagaimana sel-sel makhluk hidup yang lainnya. Jadi, dia dikenal dengan istilah aseluler atau tidak berbentuk sel sempurna. Namun, virus ini memiliki yang namanya materi genetik. Apa sih materi genetik dari virus? Nah, virus itu punya materi genetik. Kalau nggak DNA, ya RNA. Berarti cuma ada satu aja. Beda dengan makhluk hidup lain yang memiliki DNA dan RNA. Kemudian, bagaimana cara hidup virus? Nah, virus itu hanya dapat hidup pada inang yang sesuai. Contohnya gini nih, coronavirus itu hidup pada inangnya yang sesuai adalah manusia. Kalau dia menempel pada ayam, ayam nggak akan kena coronavirus. Tapi beda dengan penyakit flu burung. Nah, penyakit flu burung itu kan awalnya adalah penyakit yang menyerang unggas sebelum akhirnya dia memiliki perubahan genetik dan bisa menyerang manusia. Oke, atau gini deh, penyakit cacar pada manusia itu yang memiliki atau yang bisa kena itu hanyalah manusia. Tapi kalau virus cacar menempel pada sapi, sapinya nggak akan kena cacar. Kenapa? Karena inangnya nggak sesuai. Nah, kemudian setelah itu, virus juga bersifat parasit obligat. Apa sih arti dari parasit obligat ini? Nah, parasit obligat itu menandakan bahwa virus itu hidup 100% adalah parasit. Tetapi apakah dia menyebabkan penyakit? Ya, dia adalah suatu spesies yang bisa menyebabkan penyakit. Nah, virus itu memiliki struktur tubuh yang khas, beda dengan sel-sel lain pada makhluk hidup. Nah, ini adalah ragam bentuk virus. Jadi ada virus yang berbentuk batang, ada juga berbentuk polihedral, ada yang berbentuk bola seperti virus HIV, influenza, corona, dan ada yang berbentuk seperti huruf T. Itu adalah bakteriofag. Bakteriofag itu adalah virus yang menyerang bakteri. Wow, jadi ada ya virus yang menyerang bakteri. Nah, kalau kita perbesar lagi, ini adalah struktur
Bakterius secara khas yang dimiliki oleh Bakteriofag. Nah, sekarang kita akan lihat bagian-bagian dari tubuh virus tersebut. Oke, ini adalah struktur tubuh virus, tepatnya struktur tubuh dari Bakteriofag. Secara umum, virus itu memiliki 3 bagian utama. Ada kepala, ada leher, dan ada bagian ekor. Nah, kita akan lihat masing-masing fungsi dari bagian-bagian tersebut. Pada bagian kepala, itu kita ketemu yang namanya kapsid protein. Jadi, kapsid protein itu adalah selubung terluar atau bagian terluar dari kepala virus yang tersusun atas subunit protein yang dinamakan dengan kapsomer. Nah, kapsid inilah yang fungsinya sebagai protektor dan pemberi bentuk pada tubuh virus. Kenapa sih melindungi nih? Karena di dalam kapsid ini atau di kepala ini ada yang namanya asam nukleat. Jadi asam nukleat itu adalah materi genetik yang ada pada tubuh virus, bisa berupa DNA atau RNA saja. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, yaitu bagian leher. Nah, leher itu adalah penghubung antara kepala dan bagian ekor. Kemudian di bagian ekor, kita mengenal adanya selubung ekor. Kalau selubung ekor, itu adalah tempat materi genetik berjalan saat dia menginjeksikan materi genetiknya ke sel inang. Kemudian ada serabut ekor. Nah, serabut ekor itu adalah alat bantu virus untuk melekatkan diri dan menginjeksikan materi genetik pada inangnya. Oke, jadi kita kaitkan sedikit deh dengan virus corona. Dalam video kampanye yang sudah kita buat, itu kenapa sih mencuci tangan dengan sabun itu adalah salah satu hal yang dinilai paling efektif untuk mencegah penyebaran dari virus corona. Nah, kita kaitkan dengan struktur tubuh virus, yaitu bagian kapsidnya. Nah, corona itu diketahui memiliki subunit protein atau kapsomer yang tersusun atas molekul lipid atau lemak. Kita tahu lemak itu akan larut di dalam sabun. Nah, jadi ketika kita mencuci tangan dengan sabun, diharapkan kapsomernya itu bisa lumpuh, bisa hilang, dan materi genetiknya akan terlepas, sehingga virus tidak bisa mereplikasi atau menggandakan dirinya. Makanya, cuci tangan pakai sabun itu adalah hal yang sangat penting kita lakukan untuk mencegah penyebaran dari virus itu sendiri. Nah, jadi ini adalah struktur tubuh dari Bakteriofag. Nah, sekarang kita akan lihat, virus itu bisa mengalami yang namanya replikasi atau proses penggandaan. Nah, ada dua tahapan replikasi virus yang dikenal secara umum. Yang pertama itu adalah daun lipid, yang kedua itu adalah daun mesogenik. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut tentang apa sih daun lipid itu, apa sih daun lisogenik itu, kita juga akan membahas tentang tahapan-tahapan utama dari replikasi virus. Jadi, dalam proses penggandaannya, virus itu memiliki 5 tahapan utama replikasi, yaitu tahapan adsorpsi atau pelekatan. Jadi, pada tahap ini, virion atau virus itu nempel di sel inang. Ya, harus di sel inang yang sesuai. Kemudian adalah tahap penetrasi atau tahap injeksi. Pada tahap penetrasi atau tahap injeksi, virus akan menginjeksikan atau memasukkan materi genetiknya ke dalam sel inang. Kemudian ada tahap replikasi dan sintesis. Nah, kalau replikasi berarti terjadi penggandaan materi genetik virus, dan kalau sintesis berarti adalah perbanyakan komponen penyusun virus. Jadi, dalam tahapan ini, virus akan membuat materi genetik dan komponen penyusunnya di dalam tubuh sel inang yang sudah diinfeksinya. Kemudian ada tahap pematangan atau perakitan. Nah, partikel-partikel atau bagian-bagian virus yang sudah disintesis tadi itu akan dirakit menjadi struktur tubuh yang baru. Jadi, akan membentuk virus yang baru. Dan yang terakhir itu adalah tahap pelepasan. Jadi, di sini virus akan keluar dari sel inang. Nah, sekarang kita akan bahas tahapan dari replikasi tadi virus ini, baik daun lipid maupun daun lisogenik. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu tahap yang namanya tahap lipid. Nah, pada tahap lipid semua masih sama ya. Jadi, virus melekat pada bakteri. Lihat gambar nomor 1 di siklus lipid. Kemudian, tahap yang kedua terjadi tahap penetrasi, di mana materi genetik dari virus itu masuk ke dalam sel inang.
Kemudian di tahap yang ketiga itu terjadi tahap replikasi atau sintesis, di mana di sini materi genetik dari virus itu akan memperbanyak diri, diikuti dengan diperbanyaknya juga atau diproduksinya juga komponen-komponen penyusup tubuh virus. Lalu ada tahap pematangan. Nah, pada tahap pematangan dia akan dirakit menjadi virus yang baru. Dan yang terakhir, itu ada gambar sel inang yang mengalami pecah atau lisis. Jadi virus yang sudah matang tadi, itu akan keluar dari tubuh sel inangnya dan akan memecahkan tubuh sel inangnya. Jadi inilah yang dinamakan dengan siklus lytik. Kenapa namanya lytik? Karena di akhir tahapan, sel inang itu akan mengalami pecah dan virus akan keluar. Virus yang keluar itu akan menginfeksi bagian sel tubuh yang lainnya. Sedangkan bagaimana dengan sel inang yang tadi? Nah, sel inang yang sudah pecah tentu akan mati. Nah, kemudian kita masuk ke tahapan dari siklus lisogenik dalam replikasi virus. Tahap yang pertama masih sama, yaitu tahap pelekatan. Kemudian diikuti dengan tahap penetrasi atau masuknya DNA ke dalam sel inang. Nah, kemudian pada gambar yang nomor 3 di sini, sel inang ya itu akan disisipi dengan kromosom atau akan disisipi dengan materi genetik dari virus. Jadi materi genetik virus masuk dan menyusup ke dalam materi genetik dari sel inang. Jadi terjadi perpaduan antara materi genetik dari sel inang dengan materi genetik dari virus. Nah, nanti materi genetik ini kan akan melakukan pembelahan, ya. Sel akan melakukan pembelahan secara terus-menerus. Nah, otomatis materi genetik dari sel inang yang udah disisipi dengan materi genetik dari virus itu akan ikut membelah semakin banyak dan semakin banyak. Jadi dia itu penyusup, ya. Nah, kemudian setelah itu, saat dia sudah memperbanyak diri, maka dia akan mengambil alih kendali dari sel tubuh inangnya itu karena di dalamnya ada materi genetik dari virus itu sendiri. Nah, biasanya yang terjadi itu adalah terjadi tahapan lytik. Jadi dia akan masuk ke tahapan lytik di mana dia akan membentuk tubuh baru dan nanti dia akan pecah seperti itu. Nah, jadi inilah tahapan dari replikasi virus, yaitu tahap daun lytik dan daun lisogenik. Nah, sekian penjelasan kita dalam materi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.